Hai guys, kembali lagi di VT-nya aku Noe Mbot. Kali ini aku mau unboxing lagi. Ya udah lama juga aku gak unboxing-unboxingan gitu kan. Nah kali ini aku mau unboxing paket dari Tok Z25. Ya, udah gak usah lama-lama, kita unboxing paketnya. Mar buka lah ya. Kita lihat apakah isinya. Ada di boxer anak-anak itu ada dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harganya di bawah 100 ribuan, tapi dapat 10 pieces ya. Jadi modelannya itu seperti ini. Mana sih bukanya? Ini ya. Ini dia gambar bintang-bintang polos gitu, hitam putih. Dan ada yang warna ini deh yang kita buka ya. Ini kayaknya polos juga deh. Yang ini aja deh. Nih. Ini dia ada di gambar nih. Apa sih? Ini gambar apa sih? Gambar kayak orang-orang Bali-Bali gitu ya. Wayang-wayang Bali-Bali gitu ya. Aku gak tahu juga tuh. Dia tuh cantik-cantik ya. Warnanya macem-macem. Motifnya macem-macem. Ya tuh ada warna biru, putih, hitam, hitam putih, hitam putih, tapi ada corak-coraknya. Hitam putih juga ada coraknya. Biru, hitam, putih ada coraknya. Ini juga semua ada corak-coraknya. Tuh hitam putih juga ada coraknya. Ini juga ada, ini juga ada. Semua ada coraknya ya. Jadi 10 pieces itu di bawah 100 ribuan harganya. Jadi buat kalian yang mau beli boxer buat anak kalian, buat ponak-ponakan kalian, atau buat adik kalian, itu beli aja di tokonya dia. Dia ada di toko orange, ada di toko hijau, dan ada di tok-tok ya. Nggak sampai 100 itu dapat 10 pieces. Di mana di toko mana lagi kalian bisa dapetin barang seharga nggak nyampe 100 ribu, tapi dapat 10 pieces di mana lagi coba? Yang mau sama aku langsung aja nanti tag tokonya dan beli di dia sebanyak-banyaknya ya. Jadi ini boxer buat ponakan aku. Jadi yang sayang ponakan, yang sayang anak, atau yang sayang adik-adiknya, silakan order di tokonya dia. Nanti aku tag, kalau dia bisa di tag aku tag ya. Ini tidak endorse, tapi kalian tahu itu bahannya bagus banget tuh kan. Jahitannya juga rapi ya, kainnya juga bagus. Dia tuh udah pinggangnya udah model karet ya, karetnya, dan dia sudah bertali. Jadi kalian gak usah takut kalau misalkan dia kekecilan kebesaran gitu kan. Kalau misalnya dia kebesaran pinggangnya, kalian bisa tarikkan talinya ini, itu nanti akan dia akan mengkerut ya. Terus habis itu kalian ikatkan aja model pita ya. Dan kalian gak usah takut kalau misalkan talinya itu akan masuk ke dalam ininya, jahitannya, karena dia sudah ada ujung tangkalnya, ini sudah ada supaya dia tidak masuk ke dalam, karena ini untuk sangkutannya begitu ya guys ya. Jadi ini kainnya bagus, sablonannya juga bagus. Ini sablonannya juga banyak, motifnya banyak sekali. Jadi buat kalian yang mau samaan sama aku, bisa langsung nanti dibeli di tokonya dia, nanti aku tag. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Jangan lupa di like, di follow, di komen, dan di share. Kalau gitu aku pamit dulu ya. See you, bye bye guys. Assalamualaikum.